Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya nak review satu keluaran baru untuk G-Shock. Okay. Dia bukan model baru, cuma dia color barulah. Okay. So kita unboxing untuk model ni. Kita tengok apa model yang kita nak review hari ini. Okey, ni kotak dia. Ni plastik dia. So model ni dia special color lah. Kalau datang macam ni, kotak macam ni dia special color eh. Okey. Alright. Okey, so kalau kita tengok dekat kotak ni dia tulis BW5600BWP-2. Alright. Ni kotak luar dia eh, warna putih. Okey, atas ni macam lambang naga eh. Lambang naga. Tulisan G-Shock sebelah sini, tulisan G. Ni dia punya tag stiker. Kita buka dalam, kita tengok apa yang ada. Okey. Ni international warranty card. Ni modul eh. Okey. Kita letak kat tepi dulu. Kita buka lagi dalam. Wow. Tengok dia punya kotak eh. Tin eh. Warna biru atas ni. Corak biru. Tin putih. Okey, bawah ni. Okey, tepi G. G. Ada 4 G. 1, 2, 3, 4 G. Ah, memang cantik. Nak buat hadiah ni memang cantik. Tin eh. Okey. So dia special color lah. So kita tengok dalam dia. Okey. Alright. Nak tin dalam eh. Ah, dia chrome. Buka lagi. Tengok jamu original macam mana dia punya bungkusan dia. Wow. Okey. Ni dia punya kain dia, kain pembalut. Okey. Oh. Inilah jamnya. Model dia plastik kat sini. Okey, dia warna biru bercorak putih. Okey, model DW5600BWP-2. Tak silap saya, ia keluaran tahun 2022, tapi bulan sama ada bulan 8 atau 9. Nanti saya akan check baliklah. Okey, dia model basic lah. So model DW5600 basic. Okey. Ni modelnya. Dia lebih kepada color eh. Warna dia. Kita tengok dekat. Very nice. Okay. Dari tepi. Di color kilat eh. Dia datang macam ni lah. Dia punya band keeper dia besi. Ni pun besi. Ini barang memang padu lah. Warna ni memang padu. Warna biru eh. Okay. Okay, kita tengok dari segi. Oh. Sorry. Silau sikit lah. Okay. Tali dia. Kita dekatkan dia tengok. Mantap. Tengok kat belakang dia. Apa tulisan dia. Tu. Dia punya logo belakang. Nampak logo dia.
Okay, logo Dadupi. Kita tengok apa? Made in Thailand eh. Made in Thailand. Made in Thailand. Sini pun. Tengok di baka dia pula. Tak nampak baka dia. Baka dia pun Thailand juga. Okay, Thailand. Ah, ini rupa dia. Dekat sikit lagi. Okay. So, dari segi fungsi jam ni dia basic saja. Dia ada alarm, timer, stopwatch. Kembali kepada masa yang salah, timekeeping dia. Okay. Cuma dia lebih pada color, dia berkilat eh. Berkilat. Memang cun. Memang cun. Button dia silver. Ni memang dalam lah. Okay. Dia button adjust, memang model ni di dalam. Yang lain dia keluar. So, itu jangan risau. Dia stop je lah. Okay, so itu saja untuk video hari ini. Review untuk model baru eh, color baru 2022. Okey. Iaitu DW5600BWP-2 eh. Special limited edition lah. Dia special color. Alright. Jumpa lagi di next video lah. Okey, bye.